Jadi yang kita dapat itu kan bahwa hari ini kita diundang makan siang dengan Pak RK, dengan para sekjen partai. Nah setelah itu nanti persiapan akan ada deklarasi pukul 16. Jadi nanti pas makan siang ini mungkin nanti ada baru kita tahu perkembangan-perkembangan yang akan disampaikan gitu. Tapi kalau Mas Ahaye sendiri kira-kira nanti sekitar pukul 4 sore akan hadir juga atau enggak, Mas? Ini kan yang diundang sekjen-sekjen partai untuk ini, dan nanti yang jam 16 dengan ketua-ketua DPD dan pengurus DPD partai masing-masing untuk DKI. Jadi itu. Berarti Mas Ahaye belum ada konfirmasi. Kalau saya rasa nanti ketum-ketum partai pada saat memberikan rekomendasi.